Pemirsa, aksi tabrak polisi serta penggeledahan kepada warga yang mencurigakan mewarnai razia protokol kesehatan di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung. Dalam razia kali ini, ada puluhan kendaraan yang terkena tilang karena tidak membawa surat serta tidak memakai masker. Tinggal mas sekali, Pak. Inilah detik-detik saat dua orang remaja menabrak seorang polisi lalu lintas anggota Polsek Cimenyan. Pemuda tersebut meringis kesakitan saat terjatuh dari sepeda motornya akibat panik saat dirazia petugas gabungan. Dalam razia di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung, petugas pun memeriksa seluruh warga yang ingin menuju ke kawasan kafe yang berada di Dago Atas. Saat razia berlangsung, petugas kepolisian mendengar adanya kegaduhan di dekat area razia. Saat diperiksa, sekelompok remaja sedang adu mulut dengan warga yang melintas. Petugas pun langsung memeriksa serta menggeledah seluruh pemuda yang melakukan kegaduhan tersebut. Selain itu, puluhan kendaraan juga terjaring razia PPKM Mikro. Banyak warga yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan serta masker saat terjaring razia. Perintah dari pimpinan untuk melaksanakan penindakan, khususnya untuk malam ini di wilayah Polsek Cimenyan, menindak beberapa motor yang kedapatan knalpotnya berisik. Dan kita melakukan penilangan kurang lebih hampir 60 surat tilang yang sudah diamankan. Dan untuk motor yang knalpot maupun kendaraannya tidak dilengkapi surat-surat, kita mengamankan sebanyak 10 unit motor yang mana nanti akan langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan penindakan ataupun membawa surat-suratnya. Digelarnya razia ini karena banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas warga yang membuat kebisingan saat melewati jalan tersebut. Gurial karena begitu banyak kunjungan dari luar, ini memang kenal potensi terutama yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua ini sangat luar biasa. Dengan para pemuda lah terutama, sehingga memang mengganggu juga warga masyarakat sekitar. Jadi kami juga bukan berarti menghalangi lah. Silakan untuk berkunjung ke Ciburial, tetapi tolong juga tertib di sisi kenyamanan juga untuk warga masyarakat sekitar. Razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro tersebut akan terus digelar guna mencegah kerumunan di kawasan tersebut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.